datang di channel Bintang Wisata dan Musik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Saya berdiri tepat di arah masuk kawasan objek wisata Waduk Cangkling. Di sini jalan menuju ke wisata. Nah, saya sekarang sudah di Waduk Cangklingnya. Pemandangannya seperti ini. Ya, dan ini waduknya. Airnya sebenarnya jernih, cuma ini posisi pas sore hari. Lah, di sini tempat untuk nongkrong atau melihat pemandangan-pemandangan. Banyak dari kalangan anak-anak ataupun remaja-remaja yang bermain di sini. Nah, di sebelah kanan itu ada ruko-ruko untuk tempat berjualan di bawah sana, sebelah kanan. Nah, di sini mereka duduk berjejer melihat pemandangan. Kalau siang hari jelas terlihat tuh Gunung Merapinya. Karena ini posisi sudah sangat sore. Saya berangkat sekitar jam 5 sore. Dari sini sudah sampai jam 5:30. Dan ini waduknya airnya sebenarnya jernih, cuma ini posisi sudah sore. Banyak orang-orang di sini selain untuk berliburan, mereka juga pada memanfaatkan waktunya untuk memancing. Teman-teman, di sini juga ada perahu yang bisa teman-teman naik dengan membayar. Kemarin saya 30.000. Memutari Waduk Cangkling. Nah, itu yang dibawa ruko-ruko baru untuk para pedagang-pedagang berjualan. Di sini suasana sore sangat ramai. Pemandangannya juga bagus. Selain itu juga tiketnya cuma membayar parkir saja. Banyak gadis-gadis cantik lewat. Teman-teman, terima kasih. Kiranya videoku cukup sampai di sini. Mungkin lain waktu bisa kita sampai lagi. Terima kasih atas kunjungannya.